Saat ini komunitas football traveler mulai berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya ada di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Komunitas ini bertujuan selain bermain bola kaki di lapangan besar secara fun, juga sekaligus menjaring bibit potensial pemain sepak bola. Selain dapat menjalin silaturahmi antar pemain dari berbagai daerah dan kalangan dari usia muda hingga tua, komunitas football traveler ini diperakarsai oleh Ivan Tri Sudewa yang kesehariannya bekerja sebagai pegawai bank swasta yang ada di Tanjung Pinang. Dengan bakat yang ia miliki ini, dirinya berniat mengembangkan komunitas ini agar lebih besar dan dikenal di seluruh kabupaten kota di Provinsi Kepri. Football Traveler Tanjung Pinang didirikan tepat pada tanggal 3 April 2021 lalu, ditandai dengan permainan fun football di Stadion Gelora Tribuana Dompa. Untuk event kali ini yang digelar pada Sabtu 23 Oktober 2021, Ivan Tri Sudewa dan rekan-rekan komunitas Football Traveler kembali mengadakan event fun football dengan menghadirkan pemain timnas futsal Indonesia, yakni Syahidan Syahlubis dan Adrian Syah Agustin, yang di mana event tersebut dilaksanakan di Stadion Gelora Tribuana Dompa. Baik, pada sore hari ini kita melaksanakan fun football, ya. Kita dari komunitas Football Traveler, yaitu sebagai wadah berkumpulnya para pecinta sepak bola, futsal, ya. Kita menjadi satu di sini, ya. Kita lihat, ya, semenjak pandemi tidak adanya event dan segala macam membuat, ya, para pecinta sepak bola, futsal, vakum semua. Jadi kita sama-sama di sini berkumpul menjadi satu. Tujuannya hanya satu, untuk mempererat tali silaturahmi. Pada fun football sore hari ini, kita kedatangan dua timnas futsal Indonesia, yaitu Adrian Syah Agustin atau dikenal dengan Adom, dan Syahidan Syahlubis. Kita memang alhamdulillah kita mengadakan rutin ini, ya, kurang lebih 4 bulan sekali kita akan datangkan gestar, yaitu pemain profesional baik itu sepak bola maupun futsal. Saya menghimbau atau mengajak kepada seluruh para pecinta sepak bola maupun futsal yang ada di Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, apabila ingin bergabung silakan. Kita tidak ada syarat secara formal, yang penting suka sepak bola, ingin hidup sehat, ya, menjadi silaturahmi, itu saja. Paling kita juga di sini untuk registrasinya bisa membuat member card, ID card, ya, nanti bisa hubungi atau DM Instagram kita @footballtraveler_tnb. Oke, kali ini kunjungan pertama Adom bermain bola di Football Traveler Tanjung Pinang. Luar biasa tentunya pengalaman pertama, dan juga orang-orangnya atau member-membernya sangat seru, bisa menghibur kita, rasa lelah merasa hilang dengan keceriaan kita bermain bola bersama komunitas Football FP Tanjung Pinang ini. Sungguh luar biasa, ya. Dan juga mudah-mudahan ini bukan awal, tapi berkelanjutan Anda bisa lagi masuk ke sini untuk bisa berceria, berbagi pengalaman, sharing, dan juga bisa bersilaturahmi lagi ke depannya. Ya, harapannya semoga, ya, FP Tanjung Pinang tetap kompak, anak-anak muda tetap kompak, ya, rutin ngelakuin fun football, ya, tetap bisa silaturahmi lagi ke depannya. Event berjalan dengan aman dan lancar, di mana para pemain tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Ramadan Syah, TV Kepri dari Tanjung Pinang, mengabarkan.